Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. China menyelar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai bongkak dan tidak menghormati fakta sains susulan tindakan terbaru pertubuhan itu ke atas Beijing. WHO mahu melanjutkan siasatan dijalankan bagi menyiasat punca jangkitan COVID-19 dengan melakukan audit ke atas makmal di negara itu. Gesaan itu disampaikan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus baru-baru ini. Ia sekaligus mengundang reaksi balas Timbalan Menteri Kesihatan China Zheng Yijin yang mengakui terkejut dengan cadangan sedemikian. Amerika Syarikat dalam pada itu menyifatkan reaksi China sebagai tidak bertanggungjawab dan berbahaya. Sebelum ini terdapat teori menyatakan wabak tersebut berkemungkinan berpunca dari kebocoran makmal, tetapi Beijing menafikannya. WHO dalam pada itu memberi amaran kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental akan berlarutan untuk jangka masa panjang. Ia kesan kegelisahan mengenai virus, kesan psikologi daripada perintah berkurung dan kuarantin kendiri. Selain tekanan akibat pengangguran, masalah kewangan dan pengasingan sosial, pengarah serantau WHO untuk Eropah, Hans Kluh menggesa supaya perkhidmatan kesihatan mental secara umum diperkukuhkan dan akses ke rawatan melalui pengguna teknologi ditingkatkan selain menerusi perkhidmatan sokongan psikologi yang lebih baik di sekolah, universiti, tempat kerja dan kepada petugas barisan hadapan. Lebih separuh dari penduduk Eropah kini sudah divaksin. Menurut Kesatuan Eropah EU, kira-kira 200 juta daripada populasi dewasa telah menerima vaksin. Ia bagaimanapun masih kurang daripada sasaran 70% penerima pada musim panas. Sementara itu, Jerman menggesa rakyatnya untuk segera melengkapkan suntikan berikutan kes COVID-19 yang meningkat di negara itu. Ketika ini, kadar jangkitan di Jerman mencatat 12.2 kes baharu bagi 100,000 penduduk duduk dalam tempoh seminggu. Ia naik dua kali ganda berbanding pada bulan Jun. Chancellor Jerman Angela Merkel tidak menolak kemungkinan untuk mengenakan kembali sekatan COVID-19. Rusia gagal menepati janji menghantar sejumlah dos kedua vaksin Sputnik V kepada Argentina. Berikutan itu, Buenos Aires memberi amaran akan membatalkan perjanjian dengan Moskow ekoran pelanggaran kontrak. Argentina merupakan negara Amerika Latin pertama yang meluluskan vaksin Sputnik. Penghantaran vaksin itu mengalami kelewatan lebih 7 bulan. Rusia sepatutnya menghantar 30 juta vaksin namun hanya kurang dari 12 juta telah dilunaskan. Keadaan itu menyebabkan penerima vaksin menunggu lebih 3 bulan untuk melengkapkan 2 dos. Bekas Ketua Hak Asasi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Navi Pillay dilantik mengetuai siasatan terbuka berhubung penderaan sistematik Israel terhadap penduduk Palestin. Ketika mengumumkannya semalam, Presiden Majlis Hak Asasi Manusia PBB berkata selain Pillay, siasatan itu akan melibatkan dua lagi individu. Suruhanjaya siasatan merupakan siasatan peringkat tertinggi yang menerima arahan Majlis Hak Asasi Manusia PBB. Ia susulan sesi khas majlis berkenaan yang membincangkan mengenai konflik Israel-Palestin pada 27 Mei lalu. Suruhanjaya terbabit antara lain akan mengkaji faktor punca utama ketegangan berulang. Di Ecuador, rusuhan di dua penjara menyebabkan 21 orang banduan maut, manakala 50 yang lain cedera termasuk anggota polis. 13 terbunuh di penjara di daerah Cotopaxi selepas mereka cuba bertindak melarikan diri. Di daerah Guayas pula, keganasan akibat rusuhan menyebabkan 8 banduan meninggal dunia. Kejadian seumpamanya sering berlaku di Ecuador dan pada tahun lalu saja 103 dilaporkan maut. Sukan Olimpik Tokyo 2020, dua pemanah negara menjadi atlet terawal dalam kontingen Malaysia yang memulakan kempen memburu pingat emas Olimpik pertama negara. Shakira Mashayikh beraksi dalam acara recurve individu wanita di Umenoshima Park, Tokyo. Tamat saingan pusingan awal sebentar tadi, Shakira yang tampil kali pertama di Sukan Olimpik berjaya merekodkan catatan peribadi terbaik 630 mata untuk berada di kedudukan ke-43. Pukul 12 tengah hari nanti, Khairul Anwar Muhammad pula akan turun bagi acara recurve individu lelaki.
Sementara itu, acara bola sepak lelaki antara lain menyaksikan juara bertahan Brazil menumpaskan Jerman 4-2 dalam kempen pembukaan Kumpulan D. Kejayaan pasukan Samba itu turut dibantu jaringan hat-trick penyerangnya Richarlison de Andrade. Sekian berita yang disunting oleh Nurizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.